السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. لا نتأمل له. Suara pika bunyi kedok ni. Tak nak kali tak kat jadi beragis semua ni tak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحيه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها صدق المولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih lagi di dalam cerita sifat-sifat orang munafikin dengan sifat-sifat orang munafik. Oleh tu jadi Allah Subhanahu wa taala setuh ayat ni supaya kita orang yang beriman dengan Allah Taala Rasul mesti kita kena tegak dan mesti kita di antara kena yakin kepada Allah. Jangan we jadi seperti dan serupa orang-orang munafik. Sehingga Allah Ta'ala buat perbezaan di antara orang yang tegak pada iman dia dan orang yang tak tegak pada iman, iaitu orang munafik. Jadi orang munafik sekiranya dia nampak berkara hak yang menjadi nak merusak ke agama, dia suka hati. Nah, lagi pulaknya dia tu berasa muju pasal-pasal yang tak rela, yang tak berkenan dah kepada agama. Bahkan dia selalu mengaku dengan bibir mulut je. Hakikat tidak pun itu, nak seherti kata sifat orang munafiknya begitu. Ada pun kita orang mukmin yang mana ikhlas hati beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Setelah Tuhan cuba sesuatu perkara yang agak kata begitunya besar, akan tetapi dia tak ada begitu di antara tuguh dan begitu di antara nipih imeda. Itu di antaranya. Yang Allah Ta'ala cuba besar sekali semasa tunya, Allah Ta'ala hatta satu gulungi tentera digelarkan tentera Al-Ahzab. Sehingga menjadi dalam Quran suratul Ahzab. Itu ni atas besar. Apa Al-Ahzab? Yakni surah nak cerita hatan teror yang jadi beripung di antaranya pak gulungi. Bila tantera beripung pak gulungi digelarkan Al-Ahzab. Di mana tu? Mana baru nak baiki ni. Jadi tantera hok mari tu beripung di antara pak gulungi digelarkan Al-Ahzab. Mana pak gulungi? Satu di antaranya, nah, agapan kafir Quraizah. Nah, kafir Quraizah lagi pulaknya yang mari daripada Masyrik dan Maghrib. Capung kafir Quraisy dan Ghatfa, lagi pula Yahud Quraizah dan Nadir. Bila beri pun empat gulungi digelar kata Ahzab. Itu asalnya. Oleh itu semasa tu di antara beri pun empat bentuk gulungi Yahud dan kafir Quraisy tu 12,000 untuk hadapi nak beruntuh di Madinah. Akan tetapi Allah Ta'ala dia tidak izin. Sehingga Allah Ta'ala ilha dan capok dan wahyu kepada Nabi mengadakan musyawarah untuk mukawali Madinah.
Di dalam hatu Allah Ta'ala beri di antaranya nampak kepada satu orang sahabat Salman Farisi. Dia orang putih je. Dia dah sebagai syuh, we kena pakai beginilah ya katanya. Kerana kita duduk di Madinah tempat tinggi, dia kata. Mesti di antara mereka itu nak hadap mari, dia mari daripada bawah naik ke atas. Di situlah salah satu daripada untuk nak kawali, kita usaha gali farid. Tu digelar khandak. Oleh tu digali farid keliling Madinah semasa tu. Kemani setelah gali di antara selesai, Allah Ta'ala hatta di antara tentera 12 tentera mari pihak maghrib, mari pihak masyrik. Dengan makna mari pihak menaik dan berjatuh, capu semuanya 12,000. Maka di situlah orang munafik yang ada di Madinah semasa tu, setelah di antaranya puak-puak tu mari, dia pun selalu berasa kasih, berasa sayang kepada puak tu. Sehingga-hingga di antaranya dia seko kata orang yang apa dia puak 12 hari tu mari nak diam situ lama. Dia pun hadapi cita-cita dia nak pergi royak buka rusia apa di Madinah tu, nak royak puak-puak munafik rela nak buka apa rusia hak kita ke Islam. Ning tabi'a orang munafik. Tu di antaranya tu dia panggil orang pura-pura ke agama. Oleh tu nak suhuti kita sekarang ni, kita gadah letak orang munafik bukan. Kita sekarang ni hak yang Nabi selalu setuh pada hadis ayatul munafiqin salasun ke tu, tanda-tanda orang munafik ialah adanya tiga. Kama dia buke kata ada tiga ni hukum munafik buke. Kerana ta'rif orang munafik iaitu lah man yuzhirul islama wa yukhfil kufra. Faham baik. Nak para munafik hak sengati makna orang memperzuhir Islam tetapi dia tu berpura-pura di antaranya Islam, zuhir di antara sahaja Islam hakikat dak. Adapun kita sekarang ahli kiblat. Nah, kita selalu Islam dengan keturunan ibu bapa lagi dah. Kemar dia setelah kita ditimbu perangai di kita, salah satu pada tiga sebab bukan munafik lagi. Orang panggil kita ambil perangai munafik mari gunung. Bukan hukum munafik. Nadek sita. Nah, kita jangan tahu munafik dia tu bukan. Okey. tu be hebat setiap kali kita habis kita kat Islam mati habis. Terkadang yang mari balas maha pribadi ha, buka-buka ejek-ejek ku. Kita bubuh kata munafik dah. Kita jangan selalu begitu. We pehe di situ tak ada gapo. Ala kullah nak serti kata bahawasanya. Nah, orang munafik ni ialah orang yang memperzuhir Islam dan musbunyi akan kufur. Adapun cuba tanya fak kita demo tak berimi dengan Tuhan. Hati dia berimi. Dia pergi Tuhan. Tetapi dia memperzuhir sahaja Islam, hakikat dia kufur. Adapun kita tak Islam, lain pula iman dengan Allah. Ya lain, pas kita tak bubuh tak terkalu mudah-mudah bubuh orang munafik. Tu ni yang jadi timbul, jadi timbul, jadi ha. Saya sabit telah almarhum Mullah Tuk Nebade. Ada satu ketika pelajar dia. Pelajar dia orang dululah, dia ada oyak sendirilah. Jadi masa tu dia orang letak dia jadi nayuk membotol. Jadi ada salah satu sihma Allah Ta'ala di dalam kawasan dia, ada tambun dia lah. Jadi orang ni joli. Siapakah Allah nak minta kerongkan dia dah jadi kenak. Orang kampung beci berlaku. Sehingga-hingga orang kampung tu pakat suruh bedi dia kata. Dan berapa orang dah bedi dia tu tak jadi pokeh. Kena tak mati, kena diselisih.
Kama dia ada salah satu daripada pelajar Datuk ni badan ni, dia jadi naib. Beratamu berdeh. Muju dia kata tak ambil fikrah ke kapung dulu waktu hijau lalu. Eh, dia kata nak tanya Tok Guru sepatah. Saya terbuka dia. Dia pun jejak kereta bu. Mereka duduk kawasan goron. Mari siapa dia pun nak badan. Tanya babo. Iya kata babo. Ambo ni nak buat kerja sikit dia kata ni. Buat kerja pun nak berdiri. Okay. Kemana dia babo ni badan kata kena. Umur hanya anak rahmat. Iya kata umur sekarang umur 40 lebih dah. Kemudian dia buat ibadatnya mana? Kita buat apa? Bila mu bunuh satu orang mati seorang orang Islam, mu agak kata pahala mu duk buat mari nak himbuh dosa je boleh? Mikir dia. Mikir. Pasal apa? Pasal di antara nyawa kita orang Islam ni, kalau pergi mati, harga dia hanya 100 ekor utuh. Bagaimana 100 ekor utuh tu, kalau kita niat berdiri yang dah sengaja, wajib mati nak bayar tak boleh. Kalau 100 ekor utuh dengan tak sengaja. Nanti dia dengar panggil dengan tak sengaja. Ataupun sibi sengaja. Supaya sibi sengaja. Kita kata kerana keru banyak dah jadi ke? Keru ada budak mengajar tak reti yang ambil kalah budak ni ke? Pauk gede mati. Sibi khotok tu kena bayar 100 ekor utuh. Kamu dosa tu bayar 100 ekor utuh tu ni sebuah di antara hukumah ya. Ngatu hal pas dah lagi. Dua tu. Jadi hak 100 ekor utuh ni berkait dengan hukumah. Dengan Tuhan Tuhan nama akhidat tak tahu. Dia pun mikir. Dia kata nampak tu royak. Ini nak royak katanya. Kalulah kita kira baik, selamat. Kita selalu serabut gapo guna nafsu dipakai. Di antara Nabi selalu duk royak dah. Al-qatil wal maqtul la yajtami'an. Orang yang bunuh orang kena bunuh tak ada beri pun dua tu. Kita pergi bunuh orang mati. Kalau hak mati tu betul kita neraka. Kalau hak kita betul hak kena bunuh tu neraka. Dia tak boleh hidup sekali. Fikir dia molek ni nak royak kata orang yang pesen jenis beralu ke akhirat ya tak nak buat lagu tu. Gitu ke? Tengok di antara semasa Nabi dia duduk di antara seru. Berapa kali Nabi pergi perih. Nabi suka ke nak pergi mati. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ha, Nabi tak ada suka nak pergi mati. Hanya suka orang kembali kepada agama. Hasil itu dulu. Ada pun orang munafik ni. Tabiat dianya di antaranya nak menghinakan Islam. Laginya pula di atas renuk apa saja hak Islam tu dihinu. Tu efek munafik. Sabit tu kita tak ambil sifat ni ke guna kat susah kita hidup dunia. Ambillah sifat ni guna yang dimolek barulah selamat hidup dunia. Habiskan munafik. Kemal dia setelah tu cerita dengan munafik tu iringi pula sebut cerita orang mukmin. Supaya nak dapat beza katanya apa orang berimi, apa orang munafik. Setelah tiba sesuatu cuba itu yang menegak di atas jalan lagu mana. Ning di antara caranya. Oleh itu Allah Ta'ala firman dalam Quran, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kata dan tak kelelehak oleh segala orang mukmin.
Lehak-lehaknya boleh reti dua. Emo tengok tak nampak. Emo tengok nampak. Nampak tak? Kawa tengok tak nampak. Oleh tu kena buh makna lazim. Dan tak tak kelehak ini dan tak kala nampak. Buh dia. Herak kerana tengok ia terbit dua. Tengok dah tak nampak. Kamana bila nampak mesti kena tengok. Oleh tu kena buh makna lazim. Oleh tu kita kena pindahnya dan tak kelehak ini dan tak kala nampak oleh segala orang mukmin. Ingat baik bila itlak satu lafaz di dalam bentuk hadis dalam Quran dalam mana saja ia kena gi hak sepenuh. Kerana kaedahnya al-lafzu iza utliqa insarafa ila fardil kamil. Satu lafa bila disebut bila gistuh ia kembali kepada hak sepenuh. Bila kita faham begitu ke, kalau tak jadi seperti itu herayat, mana kata imej tak sepenuh. Nah, oleh itu tak ceritanya tak kalah hak ulis segala mukmin tanda yakni mukmin yang sepenuh. Mukmin hak sepenuh. Melihat akan tentera Ahzab ia telah 12,000 mari tadi. Ia tengok Allah ramanya apa jadi. Berkata mereka itu segala mukmin, inilah barang yang dijanji akan kami oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Rasulullah. Tu dia. Ya kata hak ni dah ni hak teh dua berjanji ni. Ya tak serupa munafik. Orang munafik dulu kok cuba tengok dekat sana tu. Ya kata kan dulu dekat sana fa iza jaa al khaufu nu. Ya kecekkan lagu lain puak munafik tak serupa di antaranya puak kita. Nah, buat kita orang mukmin setelah tahu nampak segala tantera hak yang mari daripada masjid dan maghrib. Siapa akan begitu lama lebih kurang kita kata hanya 12,000. Apanya jadi kita orang mukmin? Ia katanya ialah nilah perkara yang Allah Taala berjanji dan Rasul. Gapo perkara tu? Iaitulah daripada bala. Kanak kibaran ti telah balo laginya pula pertolongan Tuhan. Dek situ. Mana inilah hak Tuhan berjanji kata dia nak cuba kita orang mukmin dan inilah hak Tuhan berjanji kata aku nak tolong orang mukmin. Sabarlah. Oleh tu bila Tuhan cuba sesuatu perkara di atas hamba dia, Tuhan akan nak beri kemudahan. Tegak di situ. Kita pun sedemikianlah. Bila Tuhan cuba kita suatu perkara, kita kena harap-harap Tuhan nak balas baik. Tu di antara kita yang mukmin sungguh. Adapun kita sekarang bila dicuba Tuhan, kita putus asa. Duk tengok kita kapun banyak sangat-sangat. Banyak di antara putus asa. Nah, mudah memecuk orang panggil, mudah memecuk. Padahal sifat mecak-mecak bukan sifat orang mukmin hak sejati. Orang mecak ni orang panggil sifat munafik terus terang dah. Mana spray perangai orang tu. Kita orang mukmin hak sengoti, hak sejati jangan mecak. Pasal Tuhan di antara cuba. Setiap kali cuba Tuhan nak wi di antara kemudahan sebelum balik belakang. Inna ma'al usri yusran pegayat tu. Sesungguhnya serta payah mudah. Lebih lagi pula sebut pada hadis orang yang Allah Ta'ala kasih Tuhan cuba banyak. Kita sebalik faham macam ni, hak Tuhan cuba tu ya kata becinya. Tak. Hak Tuhan seni hak tu lah menunjuk kata dia tak berkenan. Kalau dia cuba acak, cuba acak, hak tu lah hak dia kasih. Kita kena ada cerita. Nah, we pehe tegak molek.
Oleh itulah orang mukmin setelah dia dengar beberapa kali tersebut dalam ayat, nah hak tersebut di antara hadis mana hatta kata wala nablukum tu kan, wala nablukum fil khair wasyarri fitnah, kata satu. Lepas tu selaginya hak tak cuba pada harta benda kamu minal khauf wal ju', ha tu, daripada lapar pada gapo semua tu cuba Tuhan. Bukan gapo dia dak. Tuhan nak tengok, Tuhan nak we dapat kenyataan. Nak we zahir kita ramai-ramai katanya bila dia cuba dah, nak we kita ramai tahu kata hak mana tegak dengan Tuhan, hak mana tak tegak. Tu dia. Kita sekarang bila Tuhan cuba kita ke jauh daripada Tuhan. Tengok kita di kampung, bila saya cuba jauh daripada mengaji, jauh daripada semaya, jauh daripada baca Quran, kau lagu tu. Tak ada kata kau susah, kau serabut, kau banyak semaya, kau banyak baca, kau banyak buat kebajikan, tidak. Bila saya cuba kau tak nak, ya kau joli, tak kena. Nampak tak kita? Dan telah benarlah oleh Allah Ta'ala Rasulnya Rasulullah. Benar lagu mana? Arti apa sahaja yang telah berjanji berlaku sungguh weh. Apa sahaja yang Rasulullah royak berlaku sungguh. Tu dia. Seperti mana hak Nabi diwayaknya, sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Oh, berlaku sungguh. Dan seperti itu juga Nabi diwayak di antaranya, pada akhir zaman ni akan timbul di antaranya masa yang jadi umat kuliah daripada alim ulama, timbul sungguh. Mana hak Nabi duk royak so-so berlaku sungguh. Dan Nabi duk satu lagi pula, alamat di antara kiamat salah satu daripadanya ialah masjid tu elok-elok comel-comel dan bertewah pula di antara bertinggi bangun-bangun ni, hatta bangun ni tinggi daripada masjid. Cuba tengok, cuba kok bakok tu. Bangunnya tinggi di mana masjid, masjid gelesuk. Ya sebenarnya masjid kena tinggi jadi lambang syiar Islam. Mudah kita tengok. Ni di atas likung keliling masjid di tengah, tengok tak nampak. Ha, berlaku sungguh. Bila berlaku sungguh kita kan mukmin. Oh betul lah hak Nabi royak. Nak ada sitah. Jadi sekiranya tak berlaku sungguh, jadi bohong pula khabar Nabi. Jadi sekiranya tak berlaku, bohong pula khabar tu. Hei. Kamu dia setelah berlaku Tuhan kata aku akan cuba kamu dan aku akan nak tolong dalam hak cuba. Orang mukmin bila siapa situ dia yakin, ya betul roh siapa roh Tuhan berjanji. Tu dia kita dekat situ. Ya barulah tegak kita. Dan tidak bertambah tengok akan mereka itu segala mukmin melainkan iman, mereka dapat kau bertambah iman dan berserah pada Allah Ta'ala. Dapat dia tu yakin dan tawakal kepada Allah. Kita kena ada situ. Oleh itu kita sekarang begitu ke dak weh. Dak tengok kebanyak kita kat kampung learning, boleh tahu, boleh ilmu begitu ke dak mari rumah apa? Setengah mari rumah tegak lah, babo dia lah, wakpo lah, dulu gok dia kata. Ha lah, duk menegar dulu, dia kata pakai, ha lah, sehari-sehari tubuh boleh tengok lah babo. Learning tu gok, dia kata nak tengok tak boleh dah. Banyak orang pakai menegar, dia beli orang lain, tak beli hak dia, tengok. Jadi di antaranya, dia berasa nak milik dia sore. Ha ni jadi masalah ni. Boleh jadi dia seolah kata dia nak pandai dia sore. Jadi seolah kata dia hak dia bukan Tuhan dak. Kita sepatut ingat kita semua ni ialah hamba Tuhan belaka. Makhluk Tuhan semua. Kemari Allah Ta'ala setelah dia buat makhluk dia, dia jaminlah rezeki. Kaman masalah rezeki Tuhan nak bagi tu masing-masing beri kepandai. Terkadang orang ni tahu pandai dia di antara ahli penego. Terkadang orang ni pandai dia ni sebuah di antaranya buat-buat kebong. Orang ni pandai ni sebuah mengajar agama, makan gaji, buat sinaah lagu tu.
Orang ni kepanaya dia di antaranya semelah-semelah eh. Hak tu ala kuliha, hak tenakwi kepada hamba dia masing-masing. Oleh tu apanya sebab boleh tu hawi kepanaya kita nak menega naik tagih molek-molek-molek tersenyuh turun. Tu hasnyuh turun bukannya beci nakwi kita tu ingat kelik kriyo. Jadi tekoh masa dia murid sini dulu, gapo dia mengingat ke dia? Dia pergi Quran baca Yasin ke dok. Eh? Yang kedua pula, dia biasa berdoa ke dok. Pada biasa gizirah galim ulama ke dok. Padahal Nabi dah terpada hadir, man zaru aliman ka man zaruni. Siapa dia zirah galim, siapa zirah kadaku dah. Pak kita tak zerah kalau tak capen. Tak pergi cari tok guru ni. Kalau dia muka boleh ikan besar jua cara dia. Bila dia dapat di antara serabut bibik tu lalu. Bibik tu lah mari kerana nak tukang dengan tok guru. Tok guru nak jawi ikan dia. Tok guru doa dia tukang. Tak kira dia. Hak ni nak ayat kata kita ni. Habis tu lah. Kita susah lagu menjangan tinggal. Lebih lagi pula kita penuh apa hajat dengan Tok Guru ni walaupun kita senang kini kita lupa. Pesailah anak-anak. Seperti mana mula tek yang ada dek cerita ada Cina di Kelantan. Cina di Kelantan permulaan nak menego ia selalu pergi cari salah satu daripada hamba Allah Ta'ala yang jadi guru yang barakah. Dia pun kita tanya Tok Guru. Dia kata, hey Tok Guru, apa sebab dan musabab boleh ambo ni menega tak menekak? Dia kata, tuju satu projek ke projek sudah tuju tu tak begitunya berjaya. Tok Guru, dia jawab, takut tak keluar zakat eh. Itu dia. Padahal Cina tak wajib zakat, tapi zakat luawi. Cina pun tanya, gapo zakat Tok Guru? Ha, ni ingat nah zakat dengan maknanya kita menego. Katakanlah kalau berjaya, misalnya hari ni kita buat berjaya gapo, kita kena cabut wui jadi di atas serobong usyu. Katakanlah hari ni kita wui jaya kita labos 1,000 kuk. Maka 1,000 kuk usyu dia banyak mana? 1,000 kuk usyu dia nya 100. 100 bagi 4. 4 di antaranya 25 kuk tak apa dah sedekah. Buat tu baik. Haa, tu luah. Cina tu biar. Dia kata tu nak cabut banyak dah tu lagi. Kamar dia Cina tu setiap menego berjaya, menakak berjaya, pergi cabut, pergi ke Tok Guru, belanja dalam pondok anak murid-murid dia. Sehingga begitu kaya lah Cina tu. Sudah begitunya kaya, dia agak pesan kepada anak cucu cicit dia. Kata, mu jangan tinggal Tok Guru ni. Anak dia walaupun ayah yang mati, dia tak tinggal. Dengan takdir Allah Ta'ala, ayah yang mati. Ayah mati, dia pun selalu tak sewak seperti mana ke Cina lah. Gimuh babo-tababo. Ayah yang mati ni, amu tak sewak seperti mana ramah buat. Nak buat seperti babo, buat ke Islam ramah-ramah. Haa, tu dia. Semaya, kapeh. Atuk guru tu sudah lah. Nak semaya-mayak lagu mana. Tapi ni atuk guru ni, dia cidik dah mbak. Pagi, tu selai-selai lah ayah mandi. Tak maya-maya, tak lihat belaki ayah dia. Kebeda, Allahu Akbar, mapuh Cina. Allahu Akbar, mapuh Cina. 4 kali mapuh. Sudah tu jadi anak yang cerdik. Dia kata, babo, haranu. Dia kata, babo, wak tak suka ramah-ramah. Tak suka gua tu. Dia duk tengok, orang duk semaya, orang mati tak dapat. Haran ayah tak belaki. Ayuh kuati ya. Tok guru jawab kata, oh gini. Ayah dia mu tak kenal lagi. Kalau tak dak apa sesak ah. Ha? Nak tak belakang turuk ke Allah muju ya tu babo. Ha tak ada apa. Ha tu dia. Tujuan nak serti betul ni je. Jangan tinggal jakso dengan orang alim ulama. Nak betul tu je. Ha sabit telah ni tu muju rah babo ni. Orang duk mari rumah babo boleh ilmu lagi, boleh senih hati nak orang mari. Pasal babo bukan dak hasengah sama katanya, gano tak wi Rusia, bukan bawa wi Rusia. Bukan Rusia apa? Ayat Quran amal de
Rusia tu buyo me Rusia batin, Rusia cak kata-kata apa tak ada waktu. Tak ada. Amalan ni ya babo. Tapi melalui dengan sebab apa? Pada hati kau ya ada. Demo dah buat tak dia tak ambo dah buat lama, buat tak jadi. Pak babo bagi kata lah, kena melalui sebab. Nah, tak ada arah nak oyak. Sikit je ambil waktu melalui bang. Kepa melalui tali. Satu je sahabat kita pahamkan, oh tak ada gapo. Oleh tu sebagai nafsunya, ingatlah semua hendak ikut lah esok babo ya ramah ke. Orang ahli menego duk kat Malaysia mana dengarlah baik-baik hak babo nasihat ni. Nah, kita bila teh mari sini, ingat seni teh we penyel saja ya. Dia tu hai tarik klik tak nak kata kan. Oleh itulah orang panggil zakat harta. Apa zakat harta? Ia telah sedekah. Ini ni babo selalu usia dia pesan kepada ahli peniaga kaya-kaya, jangan terlupa belajar boroh. Masuk ke kampung, nak zarah kapung, jangan terlupa barang yang panggil buah tangi, wilah kepada budak-budak, kepada susah-susah. Wih pada susah yang lekat hati kita sampai ke kiamat. Ning Rusia mulut tak kenali Kelantan. Wapa mulut tak kenali yang masuk dalam kedah, kena cedek king, kena cedek guni-guni. Orang nak wih belakang ke dia. Sebelum nak sapakan begitu, dia masuk ke kampung Gismaya Keduri, tak tinggal ada poket dia. Jenis tepung gula-gula bagi budak. Dia wih-wih budak. Lepas budak dia tak ada dosa. Bila wih ke dia, budak, oh molek kita tu barakah. Ni kita tak ada serenuk di antara nak buat kebajikan pada orang. Boh ke kalau jadi pemimpin sekarang, suka nak seruk, nak keruh darah orang fakir, nak seruk darah fakir miskin. Lepas nak berjaya lagu mana? Dari dia, buat gapo-gapo tu di antaranya ambil di antara jasa fakir miskin buat atas nama. Boh boleh benar tak Allah ke demo. Wal'iyazubillahi min zalik. Ini tak berjaya. Ingatlah, ini satu perkara yang mesti kita kena mikir dan begitu kita jadi kemudahan. Setiap kali hak ni pesan Rusia meletup dalam badan ni. Habib ni nak supa babo lan ni, ia murih babo tak sewak wasebah. Tak boleh pakar babo pelan. Dulu babo sebah tak tinggal becun mana. Ya akhir-akhir sut sekali dia kelola dengan babo, poli wasebah dah. Babo busitu tak safe situ tak boleh pakar sut babo. Bawa pakai hilir. Gak mana habis nombor sebelah malak. Tak si. Tak si tak takut dengan Tok Guru. Habis mulah Tok Dalo. Dia kecek dengan Abah Zik dia busu. Teriak. Abah Zik kita pun teriak juga. Mulah Tok Dalo kata dia ni halo dengan Tok Guru dia kata. Dia tak benih Tok Guru. Tak lawa sebut tu Tok Guru tak lawa semula. Habis mulah Tok Dalo sebut dengan Tok Guru. Dia ya, hormat. Dia orang tak berokok, tak wahi rokok. Bunyi khabar Tok Mokngun nak ziarah dia. Tok Mokngun wahi sak okok ram kok-kok merah. Yesus budak dia beli. Akib Tok Mokngun. Budak menaling lah kok mano Tok Guru suruh beli rokok. Dia nak godai aku. Dia hormat pada Tok Guru. Ini mula Tok Dala sabit. Dia boleh kedai boleh barakah. Dia hormat pada Guru. Sebut dengan Tok Guru, dia tak lawa. Kata. Tak kira Tok Guru ni tak lawa. Penting lagi, Tok Guru dia pada Mekah. Pada Mekah ni, Masya Allah sungguh dengan Tok Dalam. Tak ada dia kelola huduh dengan Tok Dalam. Bila Tok Dalam naik ke Mekah, negeri Zairah dia, lalu kot tepi kaki lima nak muh dia lah. Dia tengok, dia ambil air lah ketua cuma curuh huruf. Cikgulah Tok Dalam. Dia keluar laudah. Tok Dalamnya berjanguk. Kasut dia kalau tak bersinar, dia tak pakai. Baju dia kalau gosok, tak boleh sembelih, dia tak pakai. Janguklah Tok Dalam. Dia janguk semua tu. Pasal setiap kali orang naik ke Zairah Mekah. Naik wajib Mekah, lama jumpa dia. Dia tak tinggal hadiah pada ni. Yo ya tak akhir dia ha. Ada buat 3 hari lagi dia mau nak mari rumah royak nak pergi ke Mekah. Siapa dia gatik berasa nak sedekah, berasa nak hadiah pada Tok Guru dia.
Tok pakai dia ramah, kutip sekut sama, sekut sama sorang toko je bubuh buat amanah dia. Siapa masuk pada baca lah pergi ramah-ramah duk mengaji. Ayat ni surat kirim daripada getan ni. Babo dalo ni. Dia baca sudah. Kali itu babo dalo bukan ya atas surat mari nak gapo dak nak tunjuk kata akhir ramah ni. Jadi dia sok mur dia. Sabik ni atas barakah. Ini dia berkat dia tu dia. Nah, kita sekarang dengan Tok Guru kita buat halal kebalah. Ya Tok Guru ni penyata besar sekalinya. Nampak tu nah. Ha tu dia. Ha oleh tu hak teruak berjanji so 1 2 3 betul dah. Ala kulliha ba mun we tegak hari ni semua hak dok dengar klip babo ni ataupun kita hak dok dengar sekali ni bila tu he cobo gapo. Jangan kita itu ini kita ambil option Nabi dulu. Ikutlah setiap tiap kali cuba gapo, katakanlah kena cuwi kedai mu ko, atau dia mau tepuh mutu kita ko, ataupun royak khobar tak molek ko, kita ambil hak Nabi besar sebaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Allahumma ajirni min musibati wa khluf li khairan minha. Baca lah turut sebelum kira hak lain. Baca hak tu. Barulah tak apa. Ni kita bila dapat khabar bergapa, geloksah ke lain Nabi, pesan benar-benar. Ikutlah temu dapat khabar kata, ha, getah curi demo. Jangan itu ini. Ambil, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gapo ayat. Nak suruh tiga kata, klik tu hera tu ambil klik kerana sekerak kita potong tapi penyel je kita potong sekerak tubik masuk dia pun tapi penyel je lepas tu tak ambil klik bila tak ambil klik kita harap-harap di atas tu hera tu balah daripada balon ni dan tu hera ganti lebih molek lagi cuba buat oleh tu Nabi katanya ma min Nabi kata ma min abdin qala ma min abdin iza asabathu musibatun qala faqala inna lillah illa ya gitu illa ya bagi situ ajarahullah adah deh tu hebalah lebih pada tu lagi pas kalau kita duk supoh duk kata huduh kerak hilang dah berdosa tambah pula tak ada pasal-pasal ambil rusia tergapo-gapo. Oleh tu setelah Tuhan cuba gapo kita, kita harap-harap Tuhan balas hak baik lain. Boleh jadi perkara tu Tuhan nak bertambah lagi kita. Badan kita kena yakin tak ada dalam satu hadis, tak ada satu ayat orang kena curi sesak ada. Mana hadis kata sesak sebab apa kena curi ke demo? Dan ada demo sesak sebab kena tipu demo tak ada. Oleh tu orang tipu kita tak nak wikaya kita. Orang curi baik kita tak nak wikaya kita. Pergi tegak situ. Berjanji hak Tuhan tetap mesti tak beralih. Inna ma'al asri yusra. Ingat situ. Tegak molek nah. Ha, oleh tu pula Tuhan ayat dah lah kerana kau. Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Tuhan serta orang sabar. Yang kita selalu geloh usah insya-Allah selamat. Ha oleh itulah orang mukmin bila yang nampak suatu perkara ia selalu yakin dalam hati dia, oh betul dah hak Tuhan berjanji Rasul berjanji. Dia cerita. Lagi pula kata harap-harap Tuhan tu tolonglah apa saja yang ia ada ikatan dengan kita orang mukmin dia cerita. Bilanya begitu kata dia minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadallaha alaih. Setengah daripada orang mukmin itu berapa banyak laki-laki. Ya, betul. Kalau kira masa tu orang mukmin tekoduk Madinah tu lebih kurang berapa ribu, kalau mengikut royak teh hak kita mengaji lepas tu kak. Nah, di antara berapa ribu je hak di antara kafe kafe di antara negara banyak sangat hak dia. Hak ketara mukmin tu berapa orang? Lebih 3000 orang.
Ketika mukmin 3,000, puak kafir 12,000. Tengok bertekah banyak mana tu. Oleh tu terhera ayat katanya, setengah daripada beberapa orang mukmin, iaitulah lelaki yang membenar perbuatan mereka itu akan barang yang janji mereka itu Allah Ta'ala atasnya. Gitu tak? Mana setengah ada orang berima hak tegak sungguh, dia yakin perbuatan mereka yang mukmin akan barang yang telah berjanji mereka mukmin oleh Allah Ta'ala atas barang. Gapo daripada tetap di dalam pemperanan serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat 7 ke Madinah. Mana kata kita mesti setelah kita hijrah Mekah hidup ke Madinah, kita selalu mengaku nak berserta dengan Nabi. Nabi mati, kita kena mati. Bila begitu, ia tak hundur dah. Tegak gitu. Dan begitu juga, setelah di antara kita semua ni ko, sudah mengaku kata bahawa kita hamba Allah, kita di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah mengaku, mesti kita kena ikut apa ajaran Tuhan dan kita kena selalu junjung perintah hak Tuhan wi perintah. Tu besar sekali. Junjung perintah Tuhan perintah, jangan berasa gelaksa, jangan berasa serabut. Yang ning lah hak yang selalu berada wi amale. Ada sih mak Allah Ta'ala yang serabut kok mandak wa amale baba tenis sungguh baba. Dulu tak ada cok dan ni tenis hati. Tenangkan hati. Nak wi tenis hati tak susah serabut gapo. Tu dia. Ia hak boleh tengok sekalinya babu mak bumi. Babu mak bumi tu ia duk keluar dakwah, banyak dia kata. Dan di antara dalam hadis dia sebut, nak tahu kata orang ni, orang siapa makam sungguh, waktu dicoba ke dia, dia tak ada gelaksa. Dengan takdirnya masa tu dia ada oyak. Gidiami beberapa guru. Salah satu bapa kita sebenarnya. Kamar dia, hala balik, hala kelik tu bapa kita orang jepuk, tak turun di sini tak? Pakar teruh hubung kapal di bakok tu, pergi ke lupu. Dalam hatu orang terlupu ambil beg babo. Siapa yang bawa kita beg duduk mana? Mata tak ada terlupu, tak tahu mana babo. Tak ada gelaksah ke apa babo kita sebenarnya. Lalu tu abu mak kata, abu mak, kena sungguh. Dia boleh tengok ni, orang lain kat aduh, kan kamu tak ambil? Ya tak kata. Serah tak ada arah, dia kata. Tenang-tenang pergi di rumah Malaysia pula. Kalau kita ni serabut dah, dekat. Sabit tu babo kita yang sepanjang tahu sungguh ilmu ke dia. Pasal dia tegak sungguh. Benda hak serabut, benda luar masuk dalam mengajar, tak nampak rasa. Biasa tanya dia. Dia serabut hak keluarga dia. Masuk dalam mengajar kos dak. Siapa ke orang mayat tebo? Biar nak ambil buat bini. Dia tak niat sedikit, dia kata. Tengok ni nak royak kata, tegaknya dia. Pahaya dia usia babo semua. Tapi nak tahu kita ni, orang hati lembut, orang hati tak sabar ni. Itu dia. Hebat dia, hebat ni, Masya Allah. Kita sebut dia wasa patuh abu. Tengok dia mengajar mana. Walaupun serabut harga apa tak ada lah. Tegak dia hadap mengajar, habis orang lain. Ni nak royak tu salah satu daripada orang yang sabar. Itu dia. Sabit supaya kita orang mukmin ni ke, kita kena tegak janji sini. Innama al-asri yusra. Tahewi susah, tahewi di antara kemudahan. Ikut emo, tahewi susah tak nak. Cuba dengan anak, cuba harta benda, cuba tiap tak segi sengah tu, cuba ahli jiran. Lepas kita main, babo mahmur tu berdeki lah kat ambo. Babo murih. Yang kata dia mau berdeki. Nah itu kan, kita walaupun demo berdeki kat orang, kita tegak hak kita, terserpadu lah ke demo. Habuai buku berdeki, hak tu sifat manusia, tahu berjadi ke dia begitu. Tetapinya kita tegak hak agama Tuhan. Harap-harap di antara hadiah berdeki tu, klik semula. Lepas tu ada salah satu sihma Allah, warih juga. Anak sama anak mengaji sama bijak. Kamari anak dia cergah mengaji sehingga cuk berhijrah dulu.
Setepi waris dia tu tak kena. Buat di antara soalan kacap betul-betulnya buat khianat buat sihir lah. Siapa akan kena? Dia pun tak ada orang tua, tak ada cahaya kot mana. Pergi cahaya guru, tak silap cukup 9 orang. Buat cukup semayah hajat kat mana, buat malam tu, esok bunyi jerit orang tu mati. Orang tu mati. Dan tinggal anak dia pula, dia buat gitu juga. Lepas tiba-tiba anak dia kena lah orang ni ni. Dia mengerak rumah pun teriak, buat kerana buat mati buat pokok orang. Pergi mencari tu uru pesan mana lagu tu budak orang mati orang. Ya tu uyak tu cukup 9 je tak apalah, dah tunjuk dah kat mana-mana. Jadi kita duk sembah hajat ni mati orang dah. Nabi tak ada kita sembah hidayah tak apa. Oh apa tak silalah lagu tu nak minta abah ya semula nak kalau saya ke anak ambil kifarah apa pun. Bapa duk wi-wi dengan ibu apa sembah ya tan alhamdulillah anak ya beralih. Lain kali janganlah sembah hajat nak binasa orang. Okay. Bukan sifat Islam. Kita ke Islam, nampak sama Islam, tak nampak ke agama, we don't know hidayah. Support anak kita. Anak kita dah terbulas sengah ke kapung bila anak kita lebak benda baru, ia cari je nak hilang. Buat nak hilang. Nak hilang benda duk main tu. Pakal hilang tak dapat agama, buat ke apa? Buat apa tak minta hidayah? Allahumma hdi qaumana. Allahumma hdi waladi. Allahumma dia minta tahu hidayah lah ke anak ambo. Bila wih hidayah apa agama dia tahu kerana ni. Hak tu besar kerana kita ke Islam semua. Siapa dia duduk di dalam sehari semalam tak minta hidayah 17 kali berdosa gitu. Siapa-siapa dia orang sudah beriman dengan Allah dan Rasul tak minta hidayah sehari semalam 17 kali berdosa gitu. Nampak lagi? Ha, kerana semaya saya semaya 17 waktu 17 rakaat. Setiap rakaat ia baca Fatihah. Maka Fatihah sebut sama ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Maka nak ujar di molek lepas ihdinas siratulah kita tidur mal item maye anak kita tak nampak niat we tu baik mata sesekali. Ihdinah. Ni baca Fatihah tak ada khabar apa. Cepat. Mana jadi kapu. Dah semaya cukup dah. Ihdinah sirah minta tahwi hidayahkan kami dan anak kami, keluarga kami, suami kami. InsyaAllah. Pas suami pula setuh pula hidayahlah keluarga kami, anak kami, jira kami, ibu bapa kami. Baru jadi. Tak ada dah dalam tu dah semaya. Besar sekali. Pak kita tak minta hidayah. Hak ni baba nak tengok kita nak minta halan. Hidayah nak besar nama satu. Dia tahu hidayah agak dia terbuka habis hak lain. Dak gitu ya. Sabik kena minta Allahumma hdi qaumana. Minta hidayah, minta hidayah, minta hidayah. Ni kita nak minta lain pada hidayah. Dak minta nak wi hilang penyakit. Dak minta nak wi minta hidayah besar sekali. Ha sabit tu dalam Islam orang agama asing mari nak minta suruh selamat tak leh. Minta hilang penyakit tak leh. Ha sabit tu kita duk jadi anamai di bomo duk kerja tu kan. Bila kita jadi anamai bomo memanglah bila orang mari orang sakit dia banyak pesan tempat kita ni. Ada orang tu orang ni orang tu pas kita nak buat lagu mana ke Islam. Nak minta wisilah dia. Salah. Baik tu lah kena minta hidayah dulu. Nak wacap bismillahirrahmanirrahim. Harap Allah tahwi hidayah pada orang ni. Dan wihilai penyakit. Wih hidayah tu tak apa. Jangan minta tahwi sembuh hidayah tak boleh. Dia kena minta hidayah dulu. Barulah minta ikut di belakang tak apa. Lepas kita lain tak minta hidayah. Habis. Wih sedar kata-kata kita ketinggalan tu banyak. Banyak tak minta hidayah. Tak berasa gapo. Dah kata ha, cuba ambil rusia sabit tu lah. Kita ni salah satu daripadanya. Kalau lah keluarga anak ke apa ke nak lepas kita baca ni kita tekan telah belakang okay? Kalau orang yang sebut ke apa telekat ke apa telah belakang tiga di bahu di tengah telah belakang siapakah telah usuk ni ia benar-benar telekat sini. Kalau satu jenis ke apa kan dia dekat sini ni telah tengah. Kita baca ya malika ya middin ya niat ulpah ya malika ya middin ya malika ya middin tekai 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 besar Quran. Tapi setelah kita tak pandai ambil rusia tak tahu bunuh
Supa tu iki air tak panas semelih rata. Semelih panas pulah-pulah ke waktu bih hitam tak rata. Dari tu ke ha supa tu iki bau. Iki bau kesia tak panas nyi susuk lah. Kalau sia panas tak hanyi waktu bih ditulai di ekor ya tu. Ya tak bau, ya ada semua, semua tehwak benar-benar ada rusia sos. Ada habis sos ada semua. Tengok kali kita makan buah ria tak sewa dawa bawah ria. Sudah makan kenyai buhai di dalam di antara dalam kulit ulah dia. Makan tengok luar tengok. Tak dawa bila-bila dah dah. Itu rusia dia. Tapi setelah kita tak tutup rusia, tak boleh pergi hal. Apa rusia ada semua. Tapi setelah kita tak pandai cari, sabit tu tak bertemu, kita enti. Lalu itulah. Nabi kata ittaqu firasatal mu'min fa innaha dhallatul mu'min. Mu pisah takutlah kebijak ke kepanai ya tahu khuf pada orang mukmin dia kerana bahawa sahabat ni menyesat sama mukmin. Hak ni dia anti orang ni. Nabi suruh guna ittaqu mu bima takut. Pasal ilmu firasah tidak dalam Quran tidak dalam hadis. Ilmu pidah tahu khuf masing kepada orang dia. Orang ni pandai. Ha tengok di antaranya Syaibah Ar-Ra'i. Semasa Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu Syaibah Ar-Ra'i tahwi bab firasah bab panas semua benata dia. Hatta bab menata ya dari si peksa tahwi ke dia tahu benata marihi ya dari si peksa 10 kali. Hatta Imamina Syafi'i ingin ngaji cari dia bab menata. Ya tak ada jadi alih ni. Nak tahu bab menata gi khuf tu cari dia. Binata arnak fangabek mana, katok fangabek mana, dia tahu. Habib Imam Syafi'i pergi belajar dengan dia, ambil catat-catat dalam suratnya. Imam Syafi'i agak kata Syaibah Ar-Ra'i, dia tak terusah bagi dia. Satu lagi, Imam Fakhrur Razi. Imam Fakhrur Razi ni ialah bapa alim sa'i musulidin. Setelah nak mati, nak mengucap masyadah tak boleh. Ni memang tak soh. Imam Fakhrur Razi nah. Tengah dia nak mati tu nak mucak tak leh ke hajar tak leh. Imam Fakhrur Razi. Orang bapa alai di Musulidin. Tapi waktu dia nak mati mucak tak leh. Ada salah satu waliun min aliyah orang ahli sufi duk semayang. Semayang tahiyat akhir duk at-tahiyatul mubarakatus salawat ke. Tengah tu baca tahiyat. Ia tahwi nampak ke dia Imam Fakhrur Razi nak baca tahat nak mucat musyadah atau syaitan nak ganggu banyak dah. Tu imam. Ya sepak. Bangun sepak. Farakah habis ke belakang. Farakah habis. Farakah semaya. Farakah batas semaya tu. Dia kata batas. Tu dia kata kan. Mung farakah apa aku. Mung tarak aku sepak siapa tadi. Aku sepak syaitan nak pergi ganggu tok guru besar nak mucat musyadah tak ada Imam Fakhrur Razi. Aku sepak syaitan tak ada. Bukan aku tak khabar aku sepak tu. Aku sepak syaitan. Dia sepak tu syaitan dak nu pun boleh mucat. Tawi khuf kepada dia. Sabit nak serti tu ana. Orang alim ulama wak gapo jangan kita kata. Ia ada khusus bagi terkadang tak nampak yang nampak. Terkadang tak tahu dia tahu. Nak wayak tak boleh pun ada. Lepas kita ada anti tu. Gapur tu. Tu gapur tu semuanya sepat. Ya semuanya ada at-tahiyyat. Wow. Ya sepat. Lepas sekali kita kata batang semuanya. Farakah habis makmum je. Tok akhir dia. Ya sudah wisalah sudah tu. Farakah apa? Dia kata apa sepat tadi. Mung tahu tak aku sepat apa tak ni? Aku tolong salah satu daripada Allah. Fakhrur Razi. Imam Fakhrur Razi bapa alim sa nak mucak tak leh setiap banyak dah. Oh, yo sepak habis. Sepak pun boleh mucak lah. Ni tolong. Ni tahu dia khah dia. Kita tak leh sungguh kita sepak menamu kita. Dia ni hanya titik imi payo. Ni dia tak tahu khah dia. Sabit itulah firasah orang mukmin ni tak ada. Kamu ni pahaya kamu dah anti. Tak ada lah deh. Supaya katanya wak umuh, bomuh lagu tu, hari tu. Tak ada lah deh. Hari mulai belakang. Betul tu Nabi suruh kita wak aqidah. Aqidah kita mesti apa saja. Ialah tewak hari mulai belakang. Akan bila mulai, bulan mulai belakang. Memang nak suruh pergi kata, ya hari tu hari belakang. Tetapi, waktu ada belakang nak tak nak.
Hai situ dulu. Lalu tu tahu pada ahli firasatul mukmin, ui salah satu di antara tali yang mesti nali. Hafirasah mu senali tak. Sabit senali tak siapa dia kena tubuh dia ada air api angin, orang tu tak akan binasa berjalan ni. Hadut wayak di antaranya hak zuhrah ke apa, mai tali yang senali berlaku. Sabit senali hatta orang tanya dia, ayat kukuk gapo. Katak kukuk gapo. Semua yang tahu bih. Wakpo di antara ayat kukuk tiga tu. Wakpo waktu ujian mai katak kukuk tu. Mesti nak boleh awak bih. Tawih khuh bagi dia. Sabit itulah ta'rif ilmu firasah. Ilmu ya Allah Ta'ala wikhuh kepada orang yang dia kehendak. Tidak daripada nas Quran dan hadis. Hatta dia boleh faham pada ayat. Tengok surah ayat Inna Anzalna kata. Wakpo dia murid bila ayat boleh letak di antara munasabah Harilatul Qadah gitu-gitu. Tak ada lah kerana ada ayat. Lepas kita ada anti wakpo. Orang yang ada anti kita kena alhamdulillah tahwi pada orang pandai boleh kita tupai. Ni sifat Islam. Ni dia anti. Quran tak ada, hadis tak ada, nak pakar tu. Ish. Hak tu Quran, hak ni Quran hadis. Allah. Hak dia muda buat hari-hari tak pakar. Tak gitu kan? Hak ni dah jadi masya Allahnya kita ni. Eh, jadi masya Allah sungguh. Faminhum pula manqadha nahyahu. Maka setengah daripada mereka mukmin, segala mukmin mereka yang sempurna nazarnya mukmin. Apa tetap serta Nabi dalam perang hingga mati. Mana seperti Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah yang pernah menazar, dia ni aku nazar berserta dengan Nabi atas kelakuan mana pun. Sabit Sayyidina Hamzah dicicil oleh orang ni. Belah hati oleh orang ni. Tapi nak oyak atas dia tegak mati pun tak heran pasal dia sudah menazar dah hijrah Mekah ke Madinah. Aku nak tegak di atas dengan Nabi. Tak hundur dah ni sebagai wiriti. Bila orang tegak wiriti, ya lah. Ha, nak suriti supaya kita kata wakil pelajar semua ni. Jadi setelah kita tu jakoh kakak-kakak daripada rumah, mari duduk dengan Tok Guru. Mengaku kata aku nak jadi murid guru. Bila ngaku murid guru, arti apa saja guru perintah aku tak hundur dah. Tok Guru susah, aku susah. Tok Guru seni, aku seni. Nedak tu susah, saya klik kurang. Nak tengok bila kita nak mengaji pun nak bila boh hujan sikit. Dia tinggal duduk sore pun nak. Apa tuah semua tak wakilan. Tuah. Tak ada kata, dia mengatakan tak kita boleh. Lepas kalau orang siapa bila masa orang tua tu. Ujian-ujian klik ha, rumah tu ayah sikit. Kali siapa, eh ya. Babo ni nak duduk rupa nak sore. Dia kena ubah sore. Ketua mikir lah dah. Ni tinggal perah. Mula pegang tangan mengaku, mari hati tu mula eh. Serah kau tu kau ni. Siapa pergi perah. Apa aku anu kata. Ini dia jadi masalah kita dia tengah supaya kita dengan laki bini. Waktu timo nikah timo akad angkah tu ka wa zawwajtuka. Qabil tu nikah ha ha. Mengaku siap dah aku terima nikah dia arti aku timo nak sanggup apa di antara hak aku terhadap dia. Ni tinggal perak nafkah bini pun dak kerja pun dak dok tolak haji tarai. Bini kerja sore Allah panah sungguh. Tok laki duduk sini setengah terkelip. Basar peluk tangan dakak tubuh. Kerja dah. Bini kerah habis tak tangan bini. Abis laki tangan sejuk. Kerja pun dah silap kelipar sikit. Sepak bini. Dia tak kena berlaku tu. Dia pergi mengaku apa. Kobil tu nikah ha-ha kata. Dia tak berasa tegap pun dia duduk kata tu. Kalau kita tahu buat akak. Akak mana sipo. Sipu siap daku dengan bini ku nak hadap berserta, nak bini susah ku susah. Besok tak bila bini di antara sakit kita teriak mata kena bini. Tak juga. Budak sakit kisah dia. Bukan kau dia. Tahu nano. Hak bapa tahunya setengah bini sakit, dia tak pergi, tak suruh kena pergi. Kan abel tak tak dek. Tupai orang lah. Allah, apa kata abel. Masa tengok muka sikit. Eh. Abel lagu mana abel lagu ni? Nak tapal sebutin. Waktu akak nikah Qabil tu cekok tak email nak guru cekok. Waktu tu anak bawa bini uzur esok tinggal perat. Kena dak polong. Polong ni, polong, polong, polong ni, polong balak. Yalah dah. Dui khabar kata aku terima akak nikah. Ramah tangan tak email pun. Ramah tangan tamah kerak. Qabil tu nikah. Ha ha. Ha aku terima akak nikah. Nyok. Kenyok panjang.
Bos siapa lah belakang nyu panak pah habis ferak nyu tu. Nyu tinggal pah ferak nyu duduk mana. Mana tak payo. Itu dah sabik kena ambil Rusia bak akad nikah kahwin kat dia. Kanu nu tak email nu. Tak email tanah puyuk nu. Duk ramah tangi atau anak tuno kerak ku terima akad nikah nyu ha tu dia habis. Tu dia habis. Ha tu mana tu dia kata tu dia di antara dan sekali sahabat yang mati pada perang Uhud no cicis itulah. Wa minhum man yantari setengah pada mereka itu pula man yantazid iaitu mereka yang dinanti-nanti tidak mati dalam perang. Tengok duk tunggu-tunggu ya lah mana pun mati-mati tak kira dah nanti nak perang macam. Oleh tu wa ma badalu tafdila dan tidak tukar mereka mukmin akan janji Allah Taala sebagai tukar bersalah munafiqin mana dia tak tukar sebagai tukar dak bersalah fa munafiqin lagu mana bermula mereka munafikin tukar janji tidak sepenuh ni orang tak jadi ni orang mukmin tak hundur dah tegak tu imej yang tegak ya tak hundur dah. Cuba lagu mana pun begitulah. Harap-harap katanya Allah Ta'ala akan sepenuh apa yang berjanji. Waktu di antara dia tak tukar. Liyadziyallahu. Macam tu. Liyadziyallahu sadiqina bisidiqihim. Wa yu'azibal munafiqina insya'a. Selepas dia kata. Supaya bukan selepas. Kita supaya. Bukan selepas. Kita supaya. Ha, bukan payo dak sepayo. Sepayo panak baca sepayo. Sepayo makna sing po alih yo. Kita selepas sepayo membalas Allah Taala akan segala mukmin yang benar-benar dengan janji Allah Taala itu. Ha, berjanji melepas lagu mana lepas? Ya berjanji lagu mana? Nah. Mana kata supaya Tuhan balaskan mukmin sebab apa boleh balas dengan sebab klik itu tu. Dengan kebenaran tu klik pada Allah tu. Apa boleh Tuhan balas tu dengan sebab kebenaran sebab yakin mereka itu orang mukmin. Tuhan dengan sebab yakin Tuhan balas baik dia. Dan mu'azzab Allah semua munafikin bila jika kehendak Allah. Jika tak kehendak dia balas. Lagu mana balas dengan mu mati yang munafik. Tengok munafik mati banyak. Mana di Uhud tu? Abdullah bin Salul mati di Uhud. Ha, suka pergi di Uhud. Suka sungguh. Ha, pergi di Badar. Tak Badar. Pergi di Badar tak ada pergi besar sekali. Sabit tu pergi Badar besar tak besar. Tak imi payo. Sehingga di antaranya. Babo. Babullah. Babullah mana dah? Di Kelantan. Dia tu dah ada uyak khobar hadis tak ada khobar perih besar sekali suara di badan. Kamah dia pun nak dengar suara perih badan dia semayah hajat. Ramai ni ambil kaifiat semayah hajat dia babo terima depan rumah bosan lapel lah. Tuhan we dengar sungguh. We dengar suara perih badan tu tuli dengar dia. Tak dengar lah. Allah, ya boleh royak orang kata begitu suara perai badan. Tahwi dengar suara. Pedai bunyi pedai dengan anak panuh dah. Piyok, 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 piyok. Dengar begitu suara pakai telinga dia ni. Tak dengar lain. Kaifiat semayah hajat dia. Maka, Baba terima mula bosan lapar. Ha, semayah hajat Abah dah buat terima dua. Mula daripada Baba lima legan. Dan mula Baba. Abah seh. Ambil daripada Baba lubuk tapoh. Baba lah lubuk tapoh. Ha tu malah. Lepas tu hak mulah pun ni suh bombek juga. Kaifat mai hajat dua tiga semua ambo. Bang ada apa dah wah pesenya sikit mulah balik hak abah dengan legan. Ha abah kata wah lagu tu hak dia. Hak mulah bosel tu lagu tu. Dia ambil di paru abah lubuk tapah. Ha cara tarikah semayah hajat. Ya semayah hajat ni tarikah lah kau sebut tu. Kalau di Yaman Habib Ali ya semayah hajat malam macam rah. Baca dulu lah. Baca dulu lah. Masing-masing tu nah. Habis kata. Sabit yang kaitnya. Tuhan nak azab ke munafikin. Jika dia kehendak. Kalau tak kehendak nak azab apa ni. Ikut dia hak dia. Lagu mana dia tak azab. Dengan mu mati yang munafik. Au yatu.
tuba alaihim atau mutaubat Allah Taala atas mereka itu munafik. Terserah tu hati nak bunuh, boleh nak uya taubat ke apa baik. Pasal innallaha kana ghafurur rahim. Kerana bahasa Allah Taala itu ialah ada ya Tuhan Allah ialah Tuhan yang amat mengampuni lagi kasih saya. Tengok Tuhan. Tahu cerita munafik khianat Islam ya maaf lagi. Kita ni dok mari pongoh mulih kok orang siapa tak maaf bukan dia. Habiskan mana kata waraddallahu alladhina kafaru bighayzihim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana. Qala al-mu'allif. Ke mana tekmen payah ni? Nah. Seperti mana dia sebut pula iaitulah lima karun. Yang keempat menyentuh barang antara pusatnya, pusat perempuan mustahadah dan lututnya dengan tidak berlapik. Jadi ni anak tu bila dia betina mari uzur. Kita rajatin nak pergi jamuh dia lepas pusat lutut dengan tak ada tepuh tak leh. Kalau dia pergi jamuh dengan haya dia selimut, pakai kain tak apa. Ha, kalau betina tu ambil busak dengan lutut tu turun kok kaki kok no. Pada dalam hatu di antaranya tak ada belapik waktu hari. Wapo hari kerana bime-bime takutnya mai galik peluh gitu kok. Yalah tu je. Adapun ambil busak naik ke atas ni binak pecah baju ke apa nak peluk boleh. Tapi kalau nak bawa busak lutut kok no nak tepuh boleh kata. Syarat kena uya pakai seluar ke ataupun pakai kain ke ataupun ikutlah. Atau pakai plastik ke ikutlah. Tak ada apa. Tu bimbang takut. Nampak tak lagi? Tak ada apa. Suka teh. Suka sana duduk mengatuk mana suka lah. Nampak ni. tu dia. Apa ni pada kalau dia baca buat ni. Budak penuh semua tahu Allah. Dia nakal. Dan jika dengan tidak syahwat sekalipun kita jamuh dengan tak ada ingin ni pun tak boleh. Kalau tak berlapik lah. Kalau misalnya bini kita dah kasi limut kita penuh duduk tak apa lah, kita tak apa nak gagal sebab gagal ikewe tak boleh. Sama ada menyentuh dia dengan tapak tangan atau dengan kaki tak boleh. Dengan kaki pun tak boleh, dengan kaki pun tak boleh. Atau dengan zakar, kena zakar kan, zakar gobak kita api tu lah. Atau dengan lain daripada tersebut tadi dengan tangan kau pun tak boleh. Malaikat dengan berlapik tak apa. Bini dengan kain selimut. Nah, kita dakak peluk dia. Lepas tu kita ambil gobak kereta api. Halah celah tu. Tak apa. Tapi jangan pecah kan. Haa, dengan anak tu. Tu suka. Jadi orang nak muntah. Tu dia cara. Habis. Sama ada setuh dengan zakat dengan tidak woti. Tepuh saja ya weh. Seorang kata tepuh saja cari makan saja hidu-hidu-hidu gitu ya. Tak boleh juga. Tak berlapik lah memang. Kalau berlapik tak apa. Tak apa kita baru. Kita buh, kita manggil apa, kita beli beli kani, kita buh. Gobak tapi tu tak ada apa juga. Sebab supongan. Bubuh gafur tak imi, bubuh di mulut, mulut lembu, rajuk lah. Tak akan padi. Tak apa juga. Tak apa, tak tak haram lagu tu. Ana kok dong. Tujuan takut ke makan hak tu je. Yang muka tu tak ada mata, tak ada telinga, yang mulut sekarang. Yang muka tu. Jetik pun tak reti. Dia mula ya nak ke Allah, kerah pala, tak reti ada dak pare ya bidah. Sampai tu. Sampai tu mula apa dalam syarak ya bila masalah zakat ni masuk anggota ya lu. Kali ya bila anggota besar batang mayat semua. Ngeruk semaya pak tak begitu imej bof bui dah naik patah. Ya bila aku tak lega gerak pula kali pun piah piah piah. Apa? Ha tu. Hanya Yerusia ya ada. Bila kita naik ke ya sutai pada lutut ni. Pah 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 pah. Yalah ni. Suke pada lutut tu kong. Jadi makna terusia muga tu ya dengar kan suke pada lutut. Pop pop di gotel tu kong. Sabik kalau orang tu kan pop pop pop. Itu kong. Yalah ya ya ya, ya to'ak dengan muga tu. Ngan lain tak tahu. Ha, sabit gaptino kalau dah abai berhari sangat, pau sakit pada lutut.
Apa tu kan? Tu apa yang tersekeh apa dia dah. Ha, yang ambil Rusia sekeh pak lutut. Apa ni hidup semacam pau ke? Ha, tu dia. Habis tu. Dan jika dengan berlapis sekalipun, maka sekalian itu haram sebab haid dan nifah. Habis. Ah, tu nak suruh kita kata kan, dengan salah satu daripada perkara yang haram dengan sebab hanifah, giduk setuh, giduk jamuh antara pusat dan lutut dengan tidak berlapik. Jika tidak sahawak sekalipun, sama ada setuh dengan tangan, dengan kaki, dengan zakat, tak boleh. Nah, sama ada menyetuh dengan zakat tapi dengan tidak woti lah, tapi tidak berlapik atau dengan woti, maka ni tak boleh. Hak ni dengan woti, jika dengan berlapik sekalipun lagu mana? Kita woti hak ni, kita sekecek betul-betulnya, kita ni lagu mana kita buhi. Makna kata kita berlapik, kita ambil zakat kita tu, supaya lah ni dia panggil gapa teh, buh gapa teh, buh gapa lah. Sahagum apa dia panggil? Tungyang anamai. Berlapik kata dah, kita buh, tak boleh. Tak boleh. Berlapik pun tak ada woti, tak boleh. Hak ni tak woti jamu saja tak apa. Ambil tu yang anamai kasi, tak apa. Jangan bubuh sok dalam. Ha, kalau bubuh soal haram. Ha, nah. Ataupun kita pakai cut tak apa. Pakai seluar ke apa, Allah, tak apa. Celah-celah kat tu. Ha, ataupun ambil tangan dia atau pusat naik kat tanda, tak apa, tak haram. Mana kata waktu bini kita uzur tu ke, ha, kita nak kucuk dia ke, atau kita nak tidur celah, celah watopoh dia, ada apa? Bawa pada celah tu sekali. Ha, tu dia. Buat ubat sekali. Tak ada apa. Ha, bini pun. Ha, ha, ha. Ha, sabit tu nak jadi batal sangat tu. Sabit orang tina macam boleh-boleh. Halu-halu tu. We pun buat ketik besar lagi. Habis situ ni. Ha. Maka sekalian itu haram sebab hidanifah. Habis. Masa tak ada raskat tu dulu. Padir. Kata bermula dan kata setengah ulama tidak haram menyentuh. Ha ni habis tu babo nak ayat habis nak ambil tahu ilmu ni. Ha insya-Allah minggu depan pula masa habis roi. Ha tu dia. Wallahu a'lam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Iqallahu Allah subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqallahu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu muslim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alif lam mim. Zalikal kitab. Alladzina ulaika 'ala qad aflaha man qala la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alayna futuhal arifin. Allahumma tawil 'umana ma sa. Allahumma asir. Allahumma amin. Allah. Sebelah lagi betina nak mengada kata suara tak stop, suara tak bunyi. Tak ada arah fikir kita ni ramuh, tak ada arah nak ayat sungguh. Tak cakap hilang penyakit. Bila nak hilang, tak mudah-mudahan insyaAllah hilang minggu rapi. Sallallahu alaihi wasallam.